keluarga yang hilang, bunda sama ayah hilang, sama adik-adik hilang, dan sama Pak Wowo juga. Senang banget gitu bisa sampai sini dengan secara asli dan realnya gitu kan. Iya. Dan senang juga bisa diterima dengan baik gitu. Iya. Gitu. Terus apa yang Gilang rasakan sekarang? Rasanya sih senang aja. Senang. Tapi tetap mau berjualan kan? Mau. Mau ya. Jangan tinggalkan. Jiwa berdagang itu pasti jangan iya, maksudnya jangan dilupain lah gitu kan. Karena kan lebih banyak gaji pengusaha dibanding karyawannya kan. Gilang semangat terus ya. Ya. Terus hari ini mau ngapain nih? Hari ini. Lalu. Ini kan hari pertama ya? Belum tahu ya. Tinggal nunggu instruksi Om Baim aja. Iya. Oke, siap. Berarti scan ini nih. Mantap. Ini dong, nyelam. Enggak. Kenapa? Enggak berani. Hah? Enggak berani. Ya Allah. Mantap. Berapa lama nih ini yang nyelamnya nih? 2 hari. Nah, disitu. Oke Gilang, kamu sehat-sehat terus ya? Iya. Sehat-sehat terus, berkah selalu dan sukses pokoknya. Amin. Dalam dunia Gilang dan dalam cita-cita Gilang yang Gilang inginkan gitu. Amin. Tunjukin pada orang tua kalau Gilang bisa. Oke? Iya. Tunjukin sama semua keluarga kalau Gilang tuh mampu gitu loh, ya? Aku bangga sama Gilang sekarang ini. Sumpah, aku juga terharu gitu loh. Jadi bisa sampai menemani Gilang di titik ini gitu loh. Sumpah aku terharu banget sih Gilang. Terus boleh gak nih kita jalan-jalan di mana nih? Di mana lagi yang belum ditunjukkan di rumah-rumah ini gitu. Tadi aku udah lihat-lihat. Tapi lebih afdolnya sama Gilangnya nih, oh, ya kan? Iya. Biar ini buat kamar siapa nih Gilang nanti, ini buat kamar siapa? Oh iya, katanya Pak Selamat tinggal di sini juga. Iya. Oh, Pak Selamat di situ. Oh, Pak Selamat di situ. Oh iya. Coba iya, ya kita kesini. Okay. Boleh sih ya. Gilang lah. Iya, yang nunjukin lah. Kamar siapa dulu? Oh, ini. Kamar. Ini kamar siapa? Pak Selamat. Kata Om Bay ini juga ntar Pak Selamat insyaallah tidur di sini, enggak tahu jadi apa enggak. Oh, gitu. Oke. Kalau emang jadi buat nemenin aku sama sekeluarga biar enggak sepi. Sepi ya. Oh iya, benar. Gerah juga nih kita kopi. Di mana lagi lah? Di kamar mandinya. Itu kamar mandi. Mau cek enggak? Mau cek aja sih. Iya, cek dong. Ini kamar mandinya. Itu kamar mandi ya. Iya. Jadi Gilang mandi di sini. Terus mana lagi lah yang belum kita explore? Mungkin kamar bunda saya. Kamar bunda kamu. Ini kamar bunda sama kamar ayah ya. Manggil apa sih? Ayah apa sih? Ayah. Oh, ayah. Ini kamar ayah. Kamar bunda. Ini kamar mandinya. Hah? Kamar mandinya ayah sama bunda. Ini kamar mandi ayah? Iya. Iya, betul. Kamar mandi kamu juga kan? Iya. Iya. Terus apa lagi nih lang yang perlu disebutkan? Yang perlu mau dikasih. Mau ke depan lagi? Ke depan boleh. Ya. Let's go. Nah ini apa nih lang? Hah? Ini apa kok banyak barang-barang ini? Ya kata Om Bayim sini jadi udang gak pintar mau diberesin biar bunda bisa masak di dapurnya. Oh gitu. Di dapur. Oh itu di dapur ya? Iya di dapurnya. Oh, oke. Okay. Ya, oh kita nggak bisa masuk karena terhalang ya? Ntar diberesin katanya. Ntar diberesin. Bisa biar bundanya biar bisa masak. Masak. Oh iya bener. Jadi ya. Ini nanti buat ruang tamu ya? Ya ini buat ruang tamu, tapi belum diberesin sementara dijadiin gudang dulu. Ya Allah, pinter banget lo, sumpah lo. Pinter banget ngomongnya, sumpah Gilang. Ya Allah, terharu aku. Kamu tetap jadi orang baik ya, tetap ya, di jalan kebaikan. Amin. Oke. Terus mana lagi nih? Yang mulu. Ini helm siapa nih, Lang? Helm ayahku. Oh, kirain helm Om Baim. Iya. Jadi ini halamannya. Ini halaman. Jadi ini untuk mobil juga bisa lah ya di sini. Tapi kalau udah diberesin. Iya. Ini sih ntar mau diberesin, enggak tahu kalau yang ini kalau yang dalam kayak mau diberesin. Okay. Buat masak. Buat masak ya. Baru ruang tamu. Terus ini ada rumah lagi, Lang? Iya. Ini maksudnya gimana sih, tetangga atau ini? Emang gimana? Tetangga, tapi katanya apa udah keisi semua, sisa satu doang yang kosong. Oh gitu. Katanya, tapi kalau kata orang-orang kosong semua. Kosong semua. Cuma ada dua orang aku sama yang lain, tapi enggak tahu juga sih dia. Enggak tahu yang mana yang benar. Lah, itu di situ ada foto Om Baim, Bang. Oh iya, itu foto Om Baim waktu remaja kali ya, atau waktu muda ya? Iya.